Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di YouTube channelnya Miss JJ. Di video kali ini saya masak menu harian keluarga ya guys. Namanya tumis pedas, lauk pauk, daun kemangi. So daripada penasaran, silahkan tonton videonya dari awal hingga selesai ya guys. Tapi sebelum lanjut nonton, silahkan dulu pencet tombol subscribe biar saya semangat terus bikin kontennya. Bahan-bahannya yaitu ada 3 potong tahu dan 3 potong tempe, 6 ekor baby salam, ini ikan pindang ya guys. Ada 1 mangkok daun kemangi, ini cabai keriting sekitar 1 on, kita tambah cabai rawit dikit, terus bawang putih, bawang merah, garam dan gula. Langsung saja langkah pertama, kita haluskan bumbunya pakai blender aja ya guys biar cepat. Jadi kita blender kasar. Jangan lupa bawang putihnya dipotong-potong dulu gini biar nanti hancur pas di blend gitu guys. Kemudian masukkan semua bawang merahnya, kasih 1 sendok teh garam dan juga air atau minyak makan. Blendernya gini ya guys, dipencet terus dilepas, dipencet lagi dilepas biar nanti hasilnya nggak terlalu halus. Selanjutnya kita potong tempenya ya guys. Jadi saya sesuai selera aja, saya motongnya kayak gini. Nah kayak gini. Kemudian tahunya juga biar seimbang kita potong juga seukuran tempe tadi. Setelah itu kita sisihkan. Saatnya proses penggorengan. Tuangkan secukupnya minyak ke wajan. Tunggu minyaknya sedikit panas, lalu kita goreng tempenya duluan ya guys. Goreng tempenya setengah matang aja ya guys, jangan sampai kering. Kemudian lanjut kita goreng tahunya, juga gorengnya setengah matang. Udah ini cukup ya guys, saatnya kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita goreng ikannya. Ikannya terserah ya guys, mau ikan kembung apa ikan yang lainnya juga boleh. Kita goreng sampai matang, dan setelah matang kita belah 2 ini ikan untuk menyingkirkan tulangnya guys, biar kita makannya enak. Dan ini tips juga ya buat lauknya kelihatan banyak gitu ya guys. Nah jadinya gini, jadi banyak ya guys. Oke guys, ini langkah terakhir, tinggal kita goreng cabenya tadi.
Jadi ini nggak usah dikasih garam lagi ya guys, ini udah asin, udah pas asinnya. Kita tumis sebentar sambil diaduk-aduk tentunya. Ini apinya sedang aja, nggak usah terlalu panas, nanti cabenya kering. Kemudian kita tambahkan gula sedikit. Udah deh, kasih air. Terus masukin ikannya. Masukin tahu dan tempe, kemudian aduk. Aduk hingga semuanya tercampur ya guys. Nah, ini jika kurang airnya boleh ditambah dikit lagi. Nah gitu. Terus ini kita tutup bentar ya guys, biar bumbunya meresap ke lauk pauknya guys. Nah, setelah itu kemudian yang terakhir baru kita masukin kemanginya guys. Ini enak banget guys. Kebayangkan gimana rasanya. Pokoknya wajib cobain deh di rumah guys. Ini bakalan meningkatkan nafsu makanmu guys. Jangan lupa juga ya, siapin nasi yang banyak. Oke, ini udah mateng, tinggal kita pindahkan ke piring seperti ini. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya YouTube-nya Miss JJ. Thank you for watching this video. See you on my next video. Dadah.